Sudah mulai toh Mas? Belum dengar? Ya ini bisa dengan Pak Didi, tapi belum nonton, belum mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat. Saya Marioto Birowo, Bupati Tulungagung, menghimbau kepada seluruh warga Kabupaten Tulungagung untuk mensukseskan PIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional, pada bulan Agustus tahun 2022, dan dengan membawa balita kita ke pos imunisasi PIAN terdekat, PIAN menyelamatkan generasi penerus bangsa dari kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat. Bulan Agustus ada Bian loh. Jangan lupa ajak anak-anak kita yang berusia 9 sampai dengan 59 bulan untuk mendapatkan imunisasi. Yang sangat bermanfaat, mengurangi resiko penyakit anak, khususnya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyonya Siuk Marioto Birowo, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung, menghimbau kepada seluruh warga masyarakat seluruh Tulungagung, mari bawa balita untuk mengikuti PIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Pada bulan Agustus tahun 2022 di pos imunisasi PIAN yang terdekat. Jangan ragu, imunisasi aman dan melindungi anak kita dari semua penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIAN di Kabupaten Tulungagung diselenggarakan di Puskesmas, Posyandu, dan Satuan Pendidikan. Ayo, ajak anak kita mengikuti PIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional.
Dinkes tak menyapa, wong Tulung Agung, sehat, pasti bisa. Dengan informasi dan edukasi kesehatan, wong Tulung Agung, sehat, pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sehat, wong Tulung Agung. Hari ini bersama saya Vera Kusuma, Dinkesta menyapa kembali hadir untuk Anda hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022. Episode spesial hari ini, kenapa spesial? Karena selain kita akan berbincang-bincang tentang BIAN, hari ini ada reportase live kick off atau pencanangan BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional Kabupaten Tulungagung oleh Bapak dan Ibu Bupati dan juga Wakil Bupati Tulungagung di Balai Desa Bangwan Kecamatan Kedungwaru. Dan selain itu sekaligus nanti juga ada liputan khusus di wilayah Kabupaten Tulungagung bagaimana pelaksanaan BIAN yang akan diwakili oleh beberapa daerah di Desa Bedil Jati Kulon, Kecamatan Sumber Gempol, kemudian Desa Pakel, Kecamatan Pakel, Desa Pulerejo, Kecamatan Ngantru, dan juga Desa Pelandaan, Kecamatan Kedungwaru. Dan bersama dengan kita hari ini, narasumber kita bersama Vera di podcast Dinkesta menyapa ada Ibu Dr. Desi Luciana Wardani SKMMkes. Beliau adalah Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Tulungagung. Assalamualaikum Ibu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mbak? Sehat alhamdulillah. Ibu juga sehat Bu Desi? Alhamdulillah. Sehat ya? Harus semangat ya Bu ya? Iya betul, mempersiapkan BIAN. Betul, mempersiapkan BIAN. Baik, nanti sebelum kita ngobrol tentang BIAN, saya juga akan menyapa Sobat Sehat yang mungkin sekarang sedang menonton kita di podcast. Hari ini Sobat Sehat, untuk Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan Anda bisa tulis pertanyaannya melalui live IG Dinkesta, kemudian channel live YouTube Dinkesta TV. Silakan komentar Anda tuliskan di situ, nanti kita akan bacakan dan kita akan jawab pertanyaan Anda. Selain itu, Sobat Sehat Dinkesta menyapa juga disiarkan langsung 90,1 RGR FM. Baik, Bu Desi, kita karena tidak punya banyak waktu untuk ngobrol dulu sebelum kita nanti langsung menuju ke para reporter, Bu Desi. Nah, saya akan tanya, kita kan sekarang sedang ada BIAN. Nah, apa sih Bu sebetulnya BIAN itu? Jadi BIAN itu adalah Bulan Imunisasi Anak Nasional yang ini diselenggarakan serentak seluruh Indonesia ya. Di mana BIAN ini dilakukan juga untuk sebagai antisipasi dari dampak pandemi COVID-19 kemarin yang mungkin ada anak-anak yang tidak terimunisasi atau tervaksinasi dengan adanya situasi tersebut. Ya, kita ketahui pada saat COVID sedang tinggi-tingginya kan UKBM, usaha kesehatan berbasis masyarakat dalam bentuk posyandu itu kan sering buka tutup gitu Mbak. Jadi tergantung level gitu kan. Sehingga maka untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi pandemi yang lebih besar lagi, yaitu yang mengancam anak-anak kita terkait dengan penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, maka pemerintah melakukan Bulan Imunisasi Anak Nasional di mana ini kegiatannya adalah pemberian imunisasi tambahan campak, rubella, dan pemberian imunisasi pada anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap ya. Jadi karena itu tadi ya, bermula dari pemikiran kita yang sejak dua tahun lebih ini kita ada situasi pandemi COVID, bermula dari situ. Jadi BIAN ini sebenarnya terdiri dari dua kegiatan, yaitu melengkapi imunisasi yang belum didapatkan, baik imunisasi dasar maupun imunisasi lanjutan yang disebut dengan imunisasi kejar. Yang kedua adalah memberikan satu dosis tambahan imunisasi campak dan rubella pada anak ya, tanpa melihat status dari imunisasi sebelumnya. Jadi itu ya bermula sejarahnya BIAN, kenapa ini kemudian di adanya penggerakan dalam satu bulan ini kita ditarget harus selesai semua supaya anak-anak itu tidak ada yang terlewat lagi untuk imunisasinya bulan Agustus ini ya Bu ya. Oke, baik, lalu bagaimana dengan kick off? Nah, apa sih maksudnya Bu kick off BIAN ya?
Jadi kick off itu adalah sebenarnya penanda, ya, penanda secara seremonial bahwa kita memulai bekerja di dalam pemberian imunisasi ini. Kalau kenapa tanggal 3 ya? Kenapa tanggal 3? Karena di Provinsi Jawa Timur itu kick off-nya tanggal 2 kemarin gitu. Jadi kita mengikuti setelah provinsi, ya. Setelah ini per hari ini juga langsung dimulai serentak di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung, di mana sasarannya adalah satu hari satu desa. Okay. Ya, jadi harus selesai satu desa. Kalau misalnya ada yang tidak, balitanya misalnya 50 yang datang cuma 40, 10 kemana? Dicari ini nanti oleh petugasnya. Jadi selesai dalam satu hari itu satu desa. Bicara tentang sasaran, sebetulnya sasaran BIAN ini untuk siapa aja sih, Bu? Ya. Jadi sasaran BIAN ini adalah terbagi menjadi dua, yaitu sasaran imunisasi kejar yang diberikan pada anak usia 12 sampai 59 bulan. Bulan ya, bukan tahun ya. yang belum lengkap imunisasinya, baik imunisasi rutin maupun imunisasi lanjutan. Adapun jenis vaksin yang diberikan adalah yang namanya OPV, oral polio vaksin atau polio tetes, dan IPV, inactivated polio vaksin atau polio suntik, dan vaksin DPT HPHIB sesuai dengan jenis imunisasi yang belum didapatkan oleh anak. Jadi anak itu akan dilihat dari data itu imunisasi apa saja yang belum dapat. Sasaran BIAN yang kedua adalah imunisasi tambahan campak rubella adalah seluruh anak usia 5 sampai 59 bulan tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Jadi misalnya sebelumnya sudah divaksin, ya sudah enggak apa-apa, tetap kita vaksin gitu. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita, Ibu Desi. Dan sekarang sobat sehat, saya akan mengajak Anda untuk mengetahui seperti apa perkembangan di daerah Bangoan, di Desa Bangoan yang sekarang ini sudah mempersiapkan untuk acara pencanangan BIAN oleh Bapak Bupati dan juga Bapak Wakil Bupati. Baik, saya akan menuju ke Balai Desa Bangoan. Saya berjumpa dengan reporter Salis. Selamat pagi, Mbak Salis. Bisakah mendengar suara saya? Suaranya belum masuk di sini? Suaranya belum masuk. Halo? Oke, silakan reporter Salis laporannya. Ya, silakan. Halo, Kak Fira sudah mendengar suara saya? Sila, ya, terdengar Mbak Sali, silakan laporannya. Baik, terima kasih Kak Fira bersama teman-teman yang berada di studio Prontes Gintesta. Dan sobat sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ini bisa. Sobat sehat, tahun 2022 pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mencanangkan program BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional. BIAN dilaksanakan serentak di bulan Agustus di seluruh Indonesia. Dan pada hari ini, pada tanggal 3 Agustus dilaksanakan kick off program BIAN di Kabupaten Tulungagung yang diselenggarakan di Desa Bangoan seperti yang kita simak bersama. Kita berada di Balai Desa Bangoan, lokasi tempat kick off program BIAN di Kabupaten Tulungagung. Dan tampak bahwa di sekitar lokasi sasaran-sasaran sudah mulai berdatangan dan tamu pun sudah mulai berdatangan untuk menyambut kick off BIAN pada hari ini. Dan sobat sehat, kick off program BIAN pada hari ini akan dihadiri langsung oleh Bapak Bupati Tulungagung beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung yang nanti akan diperkirakan hadir di lokasi tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat saat ini. Dan tentang persiapan-persiapan kick off pada hari ini telah hadir bersama kita Bapak Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. Bapak Didi Eka, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, luar biasa. Tulungagung sehat. Pasti bisa. Pasti bisa. Artinya imunisasi harus lengkap. Bapak,
Mohon izin bisa bincang-bincang sebentar ya, Pak. Menarik sekali hari ini dimulai kick off gerakan atau program BIAN di Kabupaten Tulungagung dan ada di Desa Bangkang. Apa yang melatar belakangi terpilihnya desa ini menjadi lokasi utama kick off di Kabupaten Tulungagung? Baik, kalau kita bicara tentang kenapa BIAN harus dilaksanakan, yang jelas kita menutup kekurangan dari vaksinasi dasar maupun vaksinasi lanjutan karena terjadi pandemi COVID selama 2 tahun ini, sehingga target yang seharusnya kita capai di angka 90 sekian ternyata belum tercapai ke angka itu. Maka dilaksanakanlah BIAN untuk mendapatkan vaksinasi MR tambahan dan vaksinasi kejar yang masih bolong-bolong. Sedangkan ditentukan bangunan yang pertama karena ada beberapa kasus penyakit yang seharusnya bisa dicegah dengan imunisasi seperti campak, rubella, dan difteri. Kemudian ada kasus di desa Bangunan dan di desa-desa yang lain. Maka untuk meningkatkan prasangka masyarakat dan untuk memberikan pot yang besar bagi Kabupaten Tulungagung, maka dari kick-off ini didatangi oleh para pimpinan Kabupaten Tulungagung dalam hal ini Forkopimda untuk menyadarkan seluruh masyarakat Tulungagung khususnya di Bangunan ini agar tercapai 100% dari kejar maupun BIAN. Ya. Dari informasi ternyata ada kasus PD3I yang ada di Desa Bangunan, makanya Desa Bangunan terpilih menjadi lokasi utama kick-off BIAN di Kabupaten Tulungagung. Dan terkait dengan pelaksanaan BIAN, khususnya kick-off pada hari ini, apa sih persiapan yang sudah dilakukan khususnya dari Dinas Kesehatan sendiri? Ya. Kita tidak bicara pada kick-off saja. Yang jelas kita untuk menyelesaikan BIAN ini, kita mulai dengan pelatihan-pelatihan pada tenaga-tenaga medis dan para medis kita. Kemudian kita sosialisasi ke seluruh OPD, sosialisasi ke seluruh masyarakat, dan kemudian kita juga advokasi kepada pimpinan Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini adalah Bapak Bupati dan Forkopimdanya, untuk pelaksanaan BIAN dan kick-off-nya pada hari ini. Selanjutnya, KIPI, rumah sakit sebagai rujukan KIPI, dalam hal ini rumah sakit Dr. Rizka, sudah kami siapkan karena kita mencegah kalau terjadi KIPI tidak berkelanjutan dan segera bisa ditangani di rumah sakit rujukan dalam hal ini adalah rumah sakit Dr. Rizka. Ya. Baik, terima kasih. Dan kita lihat bersama bahwa persiapan kick-off sudah sedemikian rupa, sudah hampir 100%. Kemudian setelah kick-off, seperti yang tadi Bapak disampaikan, bahwa akan ada kegiatan berkelanjutan lagi untuk kesuksesan BIAN. Nah, kira-kira ada kendala nggak nanti Pak dengan banyaknya sasaran dan dengan banyaknya jaringan-jaringan Dinas Kesehatan untuk kesuksesan BIAN ini? Ada kendala nggak? Iya, sudah kita persiapkan sebaik mungkin. Serinci mungkin, namun kalau kendala di lapangan kemungkinan ada 1-2 nanti akan kita atasi dengan segera. Artinya demikian, sasaran kita sudah punya, tim 32 puskesmas sudah siap, logistik sudah siap. Namun pada saat kedatangan daripada sasaran, kadang-kadang ada sasaran yang sakit, sasaran yang pergi dan sebagainya, itu saya kira kendala kecil. Dan nantinya akan kita lakukan sweeping atau penelusuran berikutnya atau kita kunjungi ke rumahnya untuk sasaran yang belum tervaksinasi dilaksanakan vaksinasi di rumahnya. Ya. Siap, berarti Dinas Kesehatan paling tidak sudah sangat siap untuk mencetakkan BIAN dan vaksinasi kita harus insya Allah 100%. Harus, amin. Terima kasih Pak Didi waktunya dan nanti akan kami tarik untuk bincang-bincang kembali. Siap. Demikian Kakak Vera persiapan yang sudah dilakukan di Balai Desa Bangunan dan saya Arma Sari sudah melaporkan untuk Inkes Tanyus. Terima kasih, kami kembalikan ke studio Prof. Baik, terima kasih reporter Salis bersama dengan Bapak Didi Eka yang saat ini ada di Balai Desa Bangunan. Baik, sekarang Sobat Sehat saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa kick off BIAN yang ada di Balai Desa Pakel. Bersama dengan reporter dari Puskesmas Pakel, silakan Nike Danis laporannya. Halo? Silakan Danis laporannya. Halo reporter Danis, bisakah mendengar suara Vera dari situ? Silakan laporannya Danis.
Terima kasih Mbak Vera Kusuma. Ya. Sementara yang bisa kami sampaikan langsung dari pelaksanaan kickoff bulan imunisasi anak nasional atau bulan di Balai Desa Pakel, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Dapat kita lihat bersama jika pelaksanaan bulan terpantau lancar. Nampak di belakang saya sudah banyak para ibu yang datang untuk mengantar putra putrinya untuk mengikuti bulan. Menurut informasi yang saya peroleh dari meja pendaftaran, jumlah sasaran yang sudah hadir atau daftar sudah lebih dari total sasaran yang terdaftar. Dalam kesempatan kali ini, kita telah hubungkan dua narasumber yang akan kita cari tahu terkait dengan pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional ini. Nah, di samping saya sudah ada Ibu Kader Desa dari Balai Desa Pakel. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Ibu. Boleh tahu Ibu dengan Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Ibu Nurul. Ibu Nurul, di sini sebagai Kader Desa Pakel ya? Iya. Alhamdulillah. Saya di sini bertugas sebagai kader kesehatan Desa Pakel. Baik, sebagai kader kesehatan desa, menurut Ibu bagaimana pendapat Ibu terkait dengan pelaksanaan bulan kali ini? Menurut saya pelaksanaan bulan ini sangat membantu, Mbak. Sangat membantu tugas pemerintah desa dalam memaksimalkan tugas dan fungsinya menyehatkan masyarakat, yaitu pelaksanaan imunisasi. Baik, berarti pelaksanaan bulan ini sangat bermanfaat ya Bu ya bagi pemerintah desa. Betul, ya betul sekali itu. Sangat bermanfaat sekali bagi pemerintah desa dan juga bagi masyarakat semuanya. Khususnya masyarakat desa Pakel. Selama ini kan persiapannya tentu tidak hanya 1-2 hari ya Ibu ya. Iya. Pasti dari jauh-jauh hari. Iya. Jadi dari persiapan sampai dengan pelaksanaan hari ini, kira-kira apakah ada kendala yang berarti Ibu? Monggo. Alhamdulillah sampai saat ini kami sebagai tim dari Desa Pakel tidak ada kendala yang berarti enggak. Jadi semuanya berjalan dengan lancar, baik itu dalam sumber daya manusia, baik itu dari segi balitanya atau ibu balitanya atau sampai pelaksanaan teknis, semua alhamdulillah tidak ada kendala, semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Baik, berarti sejauh ini pelaksanaannya sangat lancar Bu ya, tidak ada kendala. Baik. Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Iya, semoga pelaksanaannya sampai dengan selesai hari ini dapat berjalan lancar dan silakan Bu bisa melanjutkan tugasnya. Terima kasih kembali. Ya. Itu tadi adalah narasumber pertama. Untuk narasumber berikutnya kita ada dari Ibu Balita sasaran dari Bian. Monggo Ibu. Ya. Selamat pagi. Perkenalkan dari Ibu siapa? Saya Jumari, ibu dari salah satu balita di Pakel. Oh baik. Kalau boleh tahu ibu putrinya umur berapa? Putri saya umur 3 tahun enggak? 3 iya, tahun ya. 3 tahun. Baik, ibu kalau boleh tahu ya bu ya, ini kan ada informasi bulan, maksudnya hanya balita-balita tertentu enggak semuanya ikut dalam bulan ini. Nah kemudian ibu memperoleh informasi ini dari mana ibu kira-kira? Kalau informasi yang pertama saya dapatkan dari sosial puskesmas yang disampaikan oleh Ibu Nur selaku bidan Desa Pakel, Mbak. Selain ada informasi-informasi lain dari sosial media tentunya ya. Baik, berarti memang jauh-jauh hari dari pihak desa maupun dari pihak puskesmas sudah memberikan informasi baik dari cara lewat sosialisasi maupun secara sosial media dan bisa di grup WhatsApp misalnya. Baik, ibu sebagai ibu balita yang balitanya menjadi sasaran bulan, kira-kira persiapan apa saja yang ibu lakukan sebelum datang ke sini dan mengikutsertakan putrinya untuk melakukan ujian. Kalau untuk persiapan, Mbak, yang terutama saya siapkan adalah kesehatan putri saya ya. Saya mengupayakan supaya putri saya dalam kondisi prima sehingga pada hari ke pelaksanaan ujian ini putri saya bisa mengikutinya. Dan juga saya persiapkan fotokopi KK seperti persyaratannya, Mbak. Baik, berarti
untuk persyaratannya termasuk mudah sekali pengadaannya ke kopi kata. Mungkin ini yang terakhir Ibu ya. Menurut Ibu atau mungkin ya pesan bagi masyarakat semuanya terkait dengan bilan ini apa pesan yang mungkin Ibu mau sampaikan kepada masyarakat? Ya, saya mau berpesan kepada semua orang tua yang anaknya menjadi sasaran bilan ini ya. Jangan takut dan jangan ragu untuk membawa putra putrinya mengikuti kegiatan bilan ini. Karena insya Allah vaksin yang diberikan aman, halal dan terpercaya. Baik, mantap sekali Ibu untuk pesannya untuk masyarakat. Jadi pastikan balita Anda yang menjadi sasaran bilan untuk datang hadir ke pos ataupun balai desa yang sudah ditunggu sebagai pelaksana bilan. Karena vaksin yang diberikan adalah vaksin yang aman, halal dan berkualitas. Baik. Ibu, terima kasih untuk waktunya. Semoga pelaksanaan Ibu lancar. Yang sehat selalu, keluarga sehat selalu. Baik, silakan kembali ya, Pak. Ya, demikian reportase yang bisa saya sampaikan dari pelaksanaan kick-off bulan imunisasi anak nasional di Balai Desa Kapel, Kecamatan Kapel. Saya Danis, melaporkan langsung untuk Tim Pesan. Saya kembalikan ke video kompet. Terima kasih. Baik, terima kasih reporter Mika Danis dari Balai Desa Pakel yang cukup antusias dan juga persiapan yang lancar hingga pelaksanaannya. Baik Sobat Sehat, saya akan mengajak Anda untuk kembali ke Balai Desa Bangawan untuk mengikuti secara langsung pencanangan bian Kabupaten Tulungagung oleh Bapak Bupati dan juga Ibu dan juga Wakil Bupati Tulungagung. Baik, kita menuju ke Salis kembali Desa Bangawan, kita ikuti bersama-sama. Silakan Salis. Silakan reporter Salis. Belum mendengar suara saya? Halo? Ya, silakan. Bisa kamera? Silakan. Ya, silakan. Silakan reporter Salis. Silakan laporannya. Terima kasih Kamera. Hadir di lokasi TikTok yang di Desa Bangawan di belakang ya. Ada hiburan. Tari gabio. Tari. Sasarannya hadir dan drum band dari TK dari Tari Gadok ini antusias dari masyarakat anak-anak juga turut sasaran. Mm-hmm.
Di Balai Desa Bangawan telah dicanangkan pencanangan kick off BIAN. Bapak Bupati beserta Wakil Bupati sudah hadir di Balai Desa Bangawan dan saat ini sedang mengikuti acara. Masih ada trouble di suara. Bu Desi, kalau kita melihat di tayangan Balai Desa Bangawan, cukup meriah ya Bu ya, cukup banyak juga yang hadir. Di situ ada siapa saja Bu kira-kira yang ada di Balai Desa Bangawan? Jadi hadir hari ini, pagi ini di Balai Desa Bangawan sebagai lokasi kick off itu adalah ada Bapak dan Ibu Bupati, ya, Bapak Bupati beserta Wakil Bupati, kemudian Ibu Ketua Tim Penggerak PKK beserta Ibu Ketua satu Tim Penggerak PKK, yaitu istri dari Bapak Bupati. Terlihat juga itu ada seluruh Kepala OPD terkait, ya, Kepala OPD yang terkait terkait dengan BIAN, ya, misalnya ada camat, kemudian ada RSUD Dr. Iska sebagai rujukan kalau terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Terus kemudian para lintas sektor, para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang tentunya kita perlukan peran sertanya dalam ikut menggerakkan BIAN ini. Jadi seluruh komponen hadir di sana, ya. Itu terlihat hampir semuanya juga rawuh atau hadir, ya. Dan kami sudah berkomitmen untuk melaksanakan BIAN ini tidak sendiri. Jadi Dinas Kesehatan itu tidak sendiri dalam melaksanakan, tapi dibantu oleh para lintas sektor terkait tersebut, maupun OPD-OPD yang terkait. Ya, jadi ini langsung pada sasaran ya Bu ya. Jadi anak-anak sekolah juga dihadirkan di situ untuk langsung mendapatkan imunisasi, anak-anak TK. Ya, betul. Langsung. Jadi tadi kan BIAN itu kan 9 sampai 59 bulan, ya. Di mana 59 bulan itu sudah ada yang masuk PAUD, dan PAUD dan mungkin TKA, TK, ya. Nah, itu kita hadirkan sekalian di situ, tapi itu untuk pelaksanaan yang sebenarnya nanti itu fleksibel. Jadi bisa saja tim dari puskesmas yang mendatangi tempat pendidikan tersebut, ya, atau mereka yang dibawa ke posyandu gitu. Jadi fleksibel saja, tergantung bagaimana trik-trik dari masing-masing wilayah dalam melaksanakan. Yang penting tujuan BIAN itu tercapai gitu. Baik. Dan di sini kalau boleh kita lihat ada banyak juga, cukup antusias ya Bu ya, karena banyak hiburan juga anak-anak di situ. Memang harus diciptakan suasana yang menyenangkan untuk anak-anak, ya. Dan di situ juga mungkin untuk karena seperti yang disampaikan oleh Bu Desi tadi, ya, karena begitu ada pandemi dan anak-anak ini tidak bisa mendapatkan imunisasi, maka di sini mereka akan mendapatkan tadi yang Bu Desi bilang apa, kejar. Ya, imunisasi kejar. Jadi imunisasi kejar itu adalah salah satu yang memang dicanangkan, ya. Jadi artinya melengkapi imunisasi yang belum didapatkan, baik imunisasi dasar maupun imunisasi lanjutan. Jadi kan imunisasi itu ada banyak. Ketika ada satu atau dua yang belum terimunisasi, maka pada saat BIAN inilah dilakukan imunisasi. Yang kedua adalah memberikan dosis tambahan imunisasi pada campak rubella pada anak. Untuk BIAN ini sendiri tidak melihat status imunisasi sebelumnya. Jadi artinya baik sebelumnya sudah lengkap atau tidak, ya, maka tetap melakukan imunisasi ulang. Baik. Kita coba kembali ke Mbak Salis. Mbak Salis, coba apakah
Bisa kami dengar suaranya? Halo, Mbak Salis? Ini sepertinya di sana sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Iya, volumenya masih belum bisa keluar. Iya, baik. Jadi ini setelah dilakukan pencanangan di Balai Desa Bangoan, maka selama satu bulan penuh ini akan masyarakat Tulungagung ini bisa membawa putra-putrinya ke fasilitas kesehatan di terdekat untuk mendapatkan imunisasi, seperti itu ya Bu Desi? Ya, betul. Okay. Jadi itu tadi kembali lagi bahwa kita membuka layanan-layanan itu ada di puskesmas, ada di posyandu atau tempat periksa. Okay. Jadi misalnya kok TK-nya jumlahnya banyak ya, misalnya ada 50 atau 100 orang, anak didiknya itu kan sangat tidak efektif kalau dia kita bawa ke posyandu. Jadi lebih baik tim puskesmas yang mendatangi mereka. Gitu. Jadi tidak sama, tergantung situasi dan kondisi pada daerah masing-masing. Tapi yang pasti dalam satu bulan ini target kita biar selesai. Nah, mungkin Mbak Vera tadi belum menanyakan bagaimana jika pada saat ini ada yang sakit gitu ya, ada yang sakit gitu. Untuk ketika ada yang sakit maka harus ditunda. Pasti nggak boleh imunisasi ya, Bu? Ya, jadi petugas kesehatannya pasti sudah mengecek ya, mengecek bagaimana kondisi anak itu saat mau dilakukan imunisasi. Kalau misalnya dalam kondisi sakit maka akan kita tunda dalam waktu yang benar-benar anak itu fit diberikan imunisasi. Harapannya adalah tetap bisa selesai di bulan Agustus. Baik. Sepertinya volumenya sudah bisa terdengar. Baik. Selamat pagi, salam sehat dari Jawa Timur. Kami berusaha petugas bisa terdengar itu dia suara. Kita bersama acara pada hari ini. Secara formal akan segera kita ikut bersama, bisa disaksikan mungkin secara sedang memperoleh hari ini. Kepala desa, kepala desa, lurah. Baik. Sobat sehat, kita tinggalkan dulu sejenak Balai Desa Bangoan. Saya akan mengajak Anda untuk menuju ke Desa Balai Desa Bendil Jati Kulon bersama reporter kami yang ada di Puskesmas Sumber Gempol, Mbak Nur Alia. Selamat pagi. Halo? Reporter Nur Alia dari Puskesmas Sumber Gempol. Selamat pagi, bisakah mendengar suara Vera? Halo? Saya Nur Alia, Puskesmas Sumber Gempol akan melaporkan kegiatan Bian yang saat ini dilaksanakan di Balai Desa Bendil Jati Kulon. Saat ini juga telah hadir Bapak Forkopincam, juga Bapak Kepala Desa Bendil Jati Kulon berserta Ibu dan juga Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan yang akan memberikan informasi terkait pelaksanaan Bian pada saat ini. Selamat pagi Bapak Tohir selaku Kepala Desa Bendil Jati Kulon. Bagaimana Bapak persiapan Bapak terkait pelaksanaan Bian pada pagi hari ini? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin Bapak Bupati, kami
atas nama pemerintah desa akan melaporkan kegiatan BIAN atau Bulan Imunisasi Anak Nasional. Perlu kami laporkan kepada Bapak bahwa kegiatan pada hari ini Desa Bendil Jati Kulon mengadakan BIAN. Kemudian sebelum pelaksanaan hari ini, kemarin kami sudah mensosialisasikan kegiatan BIAN yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 bulan 8 tahun 2022. Kami mensosialisasikan kepada warga masyarakat melalui Bapak RT, Bapak RW, dan perangkat desa. Juga Bapak Ibu-Ibu kader Posyandu. Jumlah yang akan disuntik, jumlahnya ada 186 sasaran. Anak yang berumur 9 bulan sampai dengan 59 bulan. Masyarakat dan ibu-ibu warga Desa Bendil Jati Kulon sangat antusias dengan adanya BIAN ini. Ibu-ibu berharap balitanya sehat-sehat semua melalui campak rubella. Demikian yang dapat kami laporkan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas informasi yang disampaikan. Ternyata memang antusias warganya. Selanjutnya saya akan menemui Ibu Ketua Tim PKK yang akan menyampaikan informasi terkait pelaksanaan BIAN pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Mundiar. Mungkin Ibu bisa menceritakan bagaimana persiapan pelaksanaan terkait pelaksanaan BIAN pada pagi hari ini di Desa Bendil Jati Kulon. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Winarti Mundiar selaku Ketua Tim Bergerak PKK Kecamatan Sumber Gempol akan melaporkan kegiatan BIAN pada hari ini. Trik-trik saya sebagai Ketua Tim Bergerak PKK Kecamatan, setelah kami mengikuti pertemuan PKK di tingkat kabupaten maupun sosialisasi BIAN yang diadakan di tingkat kabupaten, saya meneruskan di tingkat kecamatan. Yang pertama adalah koordinasi dengan Kepala Puskesmas Sumber Gempol maupun Bendil Wungu terkait dengan jumlah sasaran, kemudian tempat pelaksanaan, dan jadwal pelaksanaan BIAN tersebut. Kemudian yang kedua adalah kami mengumpulkan Ibu-Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa, Ketua Pok Jampat, serta kader Posyandu yang diwakili setiap desa satu kader. Harapan kami untuk meneruskan kepada PKK RT, RW, Dusun maupun Desa Wisma. Kemudian untuk kader Posyandu bisa meneruskan ke semua kader Posyandu yang ada di desa tersebut sehingga mereka bisa meneruskan kepada ibu-ibu balita yang ada di wilayah Posyandunya masing-masing. Kemudian sosialisasi BIAN juga kami lakukan pada waktu pertemuan muslimat yang berada di Kecamatan Sumber Gempol. Harapan kami untuk ketua muslimat bisa meneruskan ke anggota jamaah yasin, tahlil maupun jamaah keagamaan yang ada di desanya tersebut. Kemudian yang keempat adalah kami juga mengikuti atau mengadakan sosialisasi BIAN ini kepada ibu-ibu bunda PAUD pada waktu pertemuan himpaudi di Kecamatan Sumber Gempol. Harapan kami semua siswa PAUD bisa melaksanakan atau mengikuti kegiatan BIAN yang berada di desanya masing-masing. Kemudian sasaran dari Kecamatan Sumber Gempol ini usia 9 bulan sampai 59 bulan 3.726 sasaran. Kemudian kami selaku Ketua Tim Merak PKK Kecamatan menghimbau kepada seluruh balita ikut berbondong-bondong mengikuti pelaksanaan BIAN yang berada di
balai desanya masing-masing. Imunisasi adalah aman dan halal, sehingga harapan kami, harapan bangsa, anak-anak tumbuh sehat, cerdas, kuat, dan menjadi generasi penerus masa depan yang berkualitas. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasinya Bapak Ibu sekalian, atas kerjasama yang baik antara pemerintah desa, warga desa, kecamatan, sehingga Bian pada pagi hari ini di Balai Desa Bendejati Kulon bisa berjalan aman, lancar, dan sukses. Saya Nur Alia, demikian yang dapat saya laporkan ke Dinkesta Mbak Vera. Selanjutnya saya kembalikan ke studio Promkes. Dadah. Baik. Baik, terima kasih, sangat kompak. Dada juga Bapak Ibu, terima kasih laporannya untuk reporter Nur Alia dari Puskesmas Sumber Gempol dari Balai Desa Bendejati Kulon. Sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat untuk membawa putra-putrinya untuk melakukan bian. Baik, sekarang kita menuju kembali ke Balai Desa Bangwan bersama dengan reporter Salis. Halo, reporter Salis, kita kembali lagi ke Desa Bangwan. Halo, reporter Salis. Oh, ini kumulatif, yang ini harian. Halo. Berarti masih satu hari, dia pelayanan dari satu hari. Itu masih 0%. Meski belum pelayanan. Suara saya sudah terdengar, Mbak Vera? Ya, sudah terdengar jelas, Mbak Salis, silakan. Baiklah, kita ikuti bersama tadi dengan sekarang, mulai dari pembukaan dua laporan di saat yang sudah maju ke depan ini untuk kan menerima akses dari Kepulauan Agung dan juga nanti sudah dua hari ini. Akan langsung dilanjutkan dengan seremoni pembukaan kick-off di Kepulauan Agung. Nanti misalnya kecamatan tidak tercapai, sama nih, kita saksikan bersama pemberian santunan dan pemberuak pun Novin. Nah, akan langsung diberikan baru Bupati Tulungagung. Bisa kita saksikan. Penak jaluk timbangane delok dhewe. Sejumlah. Ya maksudnya kalau aku sosial langsung di depan. Proses pemberian sudah dilaksanakan. Dan yang kedua akan diberikan langsung oleh Ibu Ketua Tim Gerak PKK, yakni Ibu Siuk Marjoto Wirowo. Kemudian bingkisan ketiga diserahkan langsung oleh Bapak Wakil Bupati Tulungagung, Bapak Gatot Sunu. Kemudian bingkisan keempat diberikan oleh Ibu Gatot Sunu. Dan bingkisan kelima akan diserahkan oleh Bapak dari Forkopimda Kabupaten Tulungagung. Mohon maaf, ternyata ada lima perwakilan dari penerima santunan yang maju ke depan dan semua sudah diserahkan oleh Bapak Bupati, Wakil Bupati beserta Forkopimda Kabupaten Tulungagung. Ramai sekali Mbak Vera di sini. Kebetulan memang anak-anak sudah hadir awal, jadi ada yang sudah tidur, ada yang sudah mulai rewel, tetapi insya Allah suasana masih kondusif dan aman. Semua juga mematuhi protokol kesehatan, artinya memakai masker dengan benar dan mudah-mudahan suasana pandemi ini tidak kita untuk mensukseskan kegiatan. Nah, ini kita saksikan bersama penerima bantuan sosial sudah meninggalkan tempat dan akan kita lanjutkan dengan sesama.
ini sambutan dari Bupati Probolinggo yang sekaligus akan membuat kick-off BIAN di Kabupaten Tulungagung. Oke Pak, kita bisa saksikan sambutan Pak Bupati ya. Sudah menuju podium dan akan kita ikuti bersama sambutan dan arahan dari Bupati Tulungagung, Bapak Marioto Wiro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Belum masakan, jangan nanti panjat sampai nyala hijau. Salam. Salam budaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam sehat. Rahayu. Yang sangat cermati dan sahabat kita hadir Bapak Wakil Bupati, Bapak Wakil RW, Bapak Kapolri Matur, Bapak Komandan Kepri Belakang Matur, Bapak Adik Ibu dari Jaksa yang saya hormati Bapak Kadir kita kehilangan volume lagi di sana, Mbak Salis. Ya. Ada di Kabupaten Tulungagung. Untuk kemudian saat ini di Balai Desa Bangoan kita menyaksikan bersama-sama Sobat Sehat, Bapak Bupati Tulungagung menyampaikan pidato pencanangan kick off BIAN di Kabupaten Tulungagung. Kita dengarkan sayup-sayup beliau menyampaikan pidato. Di Bangoan sendiri jumlah sasaran BIAN ada 314 dan ada jumlah petugas vaksin di sana ada 30 petugas vaksin, ada 15 perangkat. Ada sisal manusia yang senantiasa kita nantikan bapaknya di Jawa Tengah. Bapak Ibu yang terpaksa kalau hormati. Kita dengarkan bersama-sama pidato Bapak Bupati. Kick-off itu berasal dari bahasa Inggris, berawal dari sebuah permainan football. Jadi permainan sepak bola, kick-off itu akan dimulai pertandingan. Kick-off. Nah, lek tertentu ini, saat ini bahasa ini campur menjadi
bahasa internasional yang lebih berbahaya, dan terus TikTok itu harus diwaspadai pencanangan. Nah, pencanangan itu mulai tanda akan dilaksanakan. Oleh karena itu pada kesempatan ini, jadi secara nasional kita sudah oleh pemerintah pusat, oleh Bapak Presiden, melalui Bapak Menteri Kesehatan, bahwa ya, pada bulan imunisasi anak nasional itu secara nasional sudah diperbolehkan, artinya diperintahkan untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, Allah mengaturkan penghargaan atau apresiasi yang sedikitnya kepada warga desa Banuan, khususnya pun para orang tua yang telah antusias membawa putra-putrinya untuk mengikuti kegiatan siang ini. Tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Pak Kepala Desa yang sudah, Pak Kepala Desa Tamuan pun, dan semua pihak yang telah memfasilitasi atau menyediakan untuk kegiatan ini. Semoga dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi warga. Sebagaimana dalam mengutamakan dasar pabrik utama, bahwa anak itu adalah sebagai penerus generasi bangsa. Oleh karena itu harus disiapkan mulai dini melalui imunisasi ini untuk menghindari agar anak itu tidak kena penyakit. Ini keluar dari tani, keluar dari padang, penyakit COVID-19 itu sangat dihentikan karena vaksin. PMK belum saya rugi, cuma jadi penyakit mulut dan kuku itu ini masalah untuk hewan berkuku genap. Itu serangannya luar biasa. Dokter mulai COVID-19 sangat menurun dengan drastis karena ini mandai senato dari total secara tuntas secara total amatnya karena vaksin PMK kalau ingin ada yang luar biasa setelah divaksin dia turun barang itu begitu juga karena bahwa anak-anak kita merupakan penerus dari bangsa harus dipersiapkan sedemikian rupa melalui diberikan satu vaksinasi. Imunisasi telah dipercaya sebagai langkah yang paling efektif, most efektif dalam pencegahan beberapa penyakit. Dan melalui imunisasi dasar dan lanjutan, maka penyakit-penyakit seperti polio, difteri, tetanus, tuberkulosis, atau batuk kejang. Kata Bapak Ibu, lari-lari ini pula waktu kikil. Bocah waktu mikir enggak pari-pari, material. Itu lek imunisasi nanti saya, divaksin nanti saya, insya Allah. Kemudian hepatitis B dapat dicegah sebagaimana kita tahu bersama. Jadi, lek itu dilaksanakan nanti saya, insya Allah. Penyakit-penyakit tentang kabur lokasi kota meningkat sangat tidak sangat dihindari. Kemudian kelompok pada sembara sejak kemudian hal tersebut vaksin perlu kita laksanakan khususnya. Hal ini dapat berdampak pada penurunan cakupan imunisasi, baik imunisasi dasar maupun imunisasi lanjutan bagi anak kita. Dan terus kalau anak kecil rumit sudah mulai dilaksanakan vaksinasi kelompok berikutnya, nanti akan didata oleh petugas kesehatan. Mereka dulu adanya kekurangannya apa? Kalau memang kurang, ya betul vaksinnya tetap akan diberikan. Karena bahwa imunisasi lanjutan bagi anak-anak
pekerjaan ini harus berlanjut. Tidak pernah mau putus. Jadi dulu kurangin rokok, diterimakan kepada petugas kesehatan, nanti akan dievaluasi. Itu penting sekali, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa terjadinya beberapa kejadian yang luar biasa dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, tentu saja ini perlu dilakukan upaya menurunkan kesadaran cakupan imunisasi tersebut melalui kegiatan bulan imunisasi anak nasional. Kemudian pada bulan Agustus, jadi seluruh Indonesia sudah diperintahkan oleh pemerintah bahwa bulan Agustus ini kita harus melaksanakan bulan imunisasi anak nasional. Yang harus dilakukan di setiap provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia. Yang terdiri dua rangkaian kegiatan. Yang pertama pemberian vaksinasi, yaitu pemberian satu dosis tambahan imunisasi campak rubella bagi anak-anak usia 9 sampai dengan 59 bulan. Jadi imunisasi diberikan ngantor anak itu 5 tahun ke bawah. Terus anak 9 bulan sampai dengan sebelum 5 tahun. Dan imunisasi kejar guna melengkapi dosis yang kurang pada imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan seperti OPP, IPP, DPT, HB, HIV bagi anak-anak usia 12 sampai 59 bulan. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh anak-anak kita dapat imunisasi yang lengkap sehingga dapat terbentuk herd immunity di masyarakat yang pada akhirnya akan mencegah terjadinya kejadian luar biasa penyakit-penyakit yang sampun ragu-ragu dengan keperluan pun Bapak Ibu ingin membawa putranya untuk mencuri imunisasi. Pemerintah itu berupaya bagaimana meningkatkan kesejahteraan warganya. Di antaranya kesejahteraan itu meliputi keberadaan untuk memperoleh layanan kesehatan. Kesehatan itu adalah yang utama, kebutuhan pokok, kebutuhan primer. Tidak hanya sandang pangan, sekarang ditambahkan adalah kebutuhan kesehatan. Itu pokok itu. Karena pemerintah itu kami mengutamakan. Ada 5 program yang diutamakan, yang pertama adalah peningkatan SDM, termasuk di dalamnya adalah kesehatan dan pendidikan. Dan itu termasuk kebutuhan pokok yang harus diwujudkan. Jadi masyarakat sehat, masyarakat kuat, masyarakat bebas. Nah, itu prinsip daripada Gubernur. Akhirnya, besar harapan saya dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tulungagung mendukung kegiatan-kegiatan ini sehingga nantinya dapat pelaksanaan yang dapat berjalan dengan sukses dan mencapai target yang diharapkan untuk mencapai masyarakat Tulungagung yang sehat, sejahtera, ayam, tentrem, mulia, dan binoto. Cah Tulungagung sehat, pasti bisa. Akhirnya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Rabu 3 Agustus tahun 2022 kegiatan bulan imunisasi anak nasional di Kabupaten Tulungagung saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, Rahayu. Kami sampaikan terima kasih dengan ini, kita bulan kesehatan nasional kembali mengatur telah resmi dibuat di mana untuk menandai kita dimulainya dia pada hari ini berkenan kembali mengatur peserta ibu, wakil kembali mengatur peserta ibu dan kompetitor berjalan menuju ke depan atau di area halaman mereka bangun guna melakukan
sebagai pencanangan bulan inisiasi anak nasional Kabupaten Lumajang, di mana seluruh pelepasan balon akan dilanjutkan dengan peninjauan langsung proses imunisasi pada hari ini di Balai Desa Balon. Dengan berakhirnya dilanjutkan dengan Bapak Bupati beserta rombongan meninjau lokasi-lokasi tempat dilaksanakan pos-pos imunisasi di Balai Desa Bangoan. Bapak Bupati terjun langsung bersama rombongan, bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan Ibu Wakil Bupati pula. Diikuti dengan Forkopimda dari Kabupaten Tulungagung beserta juga Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. Bapak Bupati masih meninjau lokasi-lokasi tempat dilaksanakannya BIAN. Halo Mbak Salis. Mbak Salis bisa mendengar suara Vera? Halo Mbak Salis. Mbak Salis. Halo. Kameramen kita sudah menuju ke depan untuk lebih mendekat ke Pak Bupati dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung. Reporter Salis. Bisakah mendengar suara Vera? Banyak kesulitan untuk mendengarkan suara ya. Bapak dan Ibu Bupati masih bersama dengan Forkopimda dan Bapak Kepala Dinas Kesehatan meninjau pelaksanaan BIAN. Dan kita ikuti bersama Bapak Bupati
kembali ke. Halo, ya, ya Mbak Vera. Iya. Baik, seperti apa antusias warga saat ini? Bapak Bupati masih ada di situ atau sudah meninggalkan tempat? Bapak dan Ibu masih. Halo, Kak Vera. Iya. Dengar suara saya? Iya, iya. Saya mendengar Mbak Salis. Halo, Kak Vera. Iya. Halo. Bapak dan Ibu Bupati masih meninjau lokasi tempat imunisasi. Dan ini di pos 2, Bapak dan Ibu memberi ucapan selamat atau memberi salam kepada para tamu undangan yang hadir, juga kepada anak dan ibu balita yang melakukan imunisasi, juga dapat kita lihat bersama Ibu Ketua Tim Menggerak PKK berbincang-bincang hangat dengan kader kesehatan dari Desa Bangawan dan menyempatkan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Bersama. Mungkin mohon arahan dan petunjuk. Nah, masih bersama dengan Forkopimda, Ibu Ketua Tim Gerak PKK akan memberikan vaksinasi polio dengan meneteskan vaksinasi polio kepada salah satu sasaran. Dan bisa diabadikan momen ini, kameramen kami sudah lebih mendekat ke arah Bapak dan Ibu Bupati yang akan memberikan imunisasi polio kepada salah satu sasaran balita yang sudah hadir di lokasi kick-off di Balai Desa Banuan. Diikuti dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK juga memberikan vaksinasi polio kepada salah satu sasaran dengan meneteskan vaksin ke balita yang menjadi target Bian pada hari ini. Dan bisa lihat bersama suasana sangat ramai, Bapak dan Ibu Bupati berkeliling dari pos 1 menuju pos 2. Kalau tadi di pos 1, Bapak Bupati masih berbincang-bincang hangat dengan mungkin petugas dan kadernya. Kalau sekarang Bapak Bupati juga memberikan imunisasi langsung sebagai tanda kick-off dimulainya. Ya. Suaranya hilang, Mbak. Oke. Okay. Berita yang menjadi sasaran diikuti dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kebetulahu, Ibu Siu, Birowo juga. Ya, kita bisa mendekat ke arah tadi ya. Kita tunggu saja, mohon doanya kita bisa berbincang-bincang hangat dengan Bapak Bupati Tulungagung. Karena tampak juga Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, kemudian dari Kopija, dari Bapak Jandil, dari dari aparat-aparat yang berjabat di Kabupaten Tulungagung, juga dari tim Ibu PKK juga hadir. Baik. Baik, kita masih menunggu Pak Bupati Tulungagung memberikan imunisasi polio. Ternyata tidak ada satu sasaran yang diberikan imunisasi sebesar sekali. Anak-anak ini bisa divaksinasi langsung oleh petugasnya orang nomor satu dari Kabupaten Tulungagung. Ya. Dan kemudian ada lagi Mbak Linda. Masih. Ya. Mbak Salis, kita kehilangan suaranya lagi. Terima kasih. Ayo wawancara, Bapak. Iya. Suara Mbak Salis ketika bersama dengan banyak reporter di situ. Maton, Fin.
sebenarnya perlu bahwa Bian dengan imunisasi maka akan memberikan satu proteksi atau perlindungan pada anak. Bahwa anak itu harus dipersiapkan sedemikian rupa ya. Yang mulai dari kecilnya harus dipersiapkan bahkan dalam keadaan ibu sudah diadakan suatu pembinaan. Ada saatnya nanti dilengkapi dengan kesehatan. Dian harapannya Dian ya. Ya. Mari kendalanya di situ ya. Dan ya. Karena mungkin mic-nya bergerak terus kemudian juga ya. Jangan asal saya otomatis. Tindak lanjuti peraturan penggerak PKK desa akan mengingat dan itu nanti jangan sampai ada. Dari kader desa oleh Bupati beberapa desa tapi juga kader RT RW sampai ke kecamatan dan harapan semua balita itu nanti baik yang balita ya yang suntikan ya tapi juga suntikan bahwa semua penyakit bisa dicegah dengan adanya imunisasi. Oleh karena itu dengan adanya harapan semua akan di pos kesehatan yang sudah disiapkan untuk pelaksanaan Dian di seluruh kabupaten. Baik, terima kasih Bu. Mohon izin Bapak Wakil Bupati dan Bupati, mari kita jargon Kabupaten Tulungagung Bapak. Pasti bisa hari 1, 2, 3 Wong Tulungagung sehat, pasti bisa. Terima kasih atas waktunya, mohon berkenan untuk melanjutkan. Dan teman-teman Dinkes telah menyapa, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berbincang-bincang hangat dengan Bapak Bupati beserta Ibu Wakil Bupati. Berikut dengan harapan-harapan beliau agar semua warga masyarakat bisa memanfaatkan Bian, bisa mengikuti.
untuk campak dan rubella. Dan alhamdulillah tadi Ibu Bupati juga menyampaikan bahwa tidak hanya dari pemerintah daerah saja yang ikut membantu proses suksesnya Bian, tetapi juga dari tim penggerak PKK maupun dari Muslimah dan Fatayat juga diharapkan bisa mendukung suksesnya Bian. Dan bisa kita saksikan bersama Bapak dan Ibu Bupati kembali ke tempat dan akan segera meninggalkan lokasi. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa tadi Bian sudah mulai dicanakan dan selamat menjalankan Bian untuk semua teman-teman di daerah-daerah khususnya di kecamatan-kecamatan dan desa-desa. Artinya diharapkan Bian berjalan dengan lancar diiring dengan doa yang kita harapkan tadi, doa bersama bahwa semoga dengan dilaksanakan Bian seluruh anak bangsa khususnya di Kabupaten Tulungagung, seluruh anak bangsa di Kabupaten Tulungagung akan sehat dan mencapai golden age, artinya periode emas tadi yang sudah disampaikan, seperti tadi yang sudah disampaikan Bapak Bupati Tulungagung. Mudah-mudahan dengan Bian ini semua generasi sehat, tidak ada kejadian luar biasa atau tidak ada penyakit PD3I seperti campak dan rubella di Kabupaten Tulungagung. Bisa kita saksikan bersama, ya. Bapak Bupati masih beramah-tamah dengan ya. Bapak Wakil Bupati bersama ya. Mas Halis. Ya, akan menuju ke Bapak Kepala Dinas dulu. Oh iya. Baik. Vaksin baru, vaksin yang sudah digunakan beberapa tahun yang lalu, artinya bahwa ini yang kita perkirakan ya tidak lebih dari yang sudah-sudah, paling yang pernah kita alami. Saya berapa kali ini ya, KIPI. Oh, KIPI ya, jadi 0,5. Rujukan terakhir nanti di rumah sakit Dr. Iska. Jadi ada anak yang vaksinasinya tidak bisa di lokasi. Vaksinasinya harus di SK karena kondisi penyakit tertentu. Nah itu akan disiapkan nanti yang hari ini kita divaksin karena penyakit tertentu. Itu akan dirujuk ke SK. Tandanya nanti minggu ketiga saja. Dikumpulkan nanti dari berbagai tempat-tempat vaksinasi yang
ada harus dirujuk ke sana untuk pemaksinasiannya, itu akan dikumpulkan. Juga awal yang timur itu nanti untuk posko vaksinasi khusus untuk anak-anak yang punya resiko ketika divaksin. Jadi ada yang di Balai Desa, ada yang di Posyandu, ada yang di sekolah, tergantung kesepakatan tim desa dengan petugas kita. Selesai dalam minggu ketiga. Jadi setiap ada gerai vaksinasi ini juga buka gerai vaksin COVID. Barangkali ada masyarakat yang membutuhkan booster atau melengkapi yang belum dan lain sebagainya. Dalam rangka kita mengejar target kekurangan untuk vaksinasi COVID. Terimplementasi dasar tahun 2019 sampai 2021. Ya. Apakah biar ini hanya untuk biar ini sama dengan imunisasi dasar? Kalau tadi kita sudah mendengar arahan Pak Bupati terkait masyarakat untuk mensukseskan biar bagaimana dari Bapak Kepala Dinas tersendiri untuk mendukung agar teman-teman dari nakes bisa mensukseskan biar. Ya, jadi biar ini salah satunya juga untuk menutup lubang-lubang yang kemarin belum lengkap, tetapi masih dalam batas ring umur di bawah 5 tahun. Ya, jadi mungkin di tahun lalu karena ada COVID tidak sempat datang ke Posyandu dan lain sebagainya, kurang polionya mungkin, kurang BCG-nya mungkin, atau DPT atau apa, hepatitis yang kurang, itu akan digenapi sekarang ini. Selama masih dalam ring umur itu. Ini adalah pekerjaan besar dan mulia untuk mencegah biasa yang disebabkan oleh penyakit-penyakit sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi. Tadi Pak Bupati sudah cerita dan COVID datang kita nyaman-nyaman saja. Bahkan sekarang sudah hampir semuanya. Bisa terkendali. Begitu sudah vaksin ada, disontek. Nah, seperti ini juga untuk ada penyakit-penyakit yang berat pada anak, pada TBC, ada tetanus, ada hepatitis, ada pneumonia. Itu kalau Indonesia itu masuk 10 negara. Selama COVID ini, yang harusnya divaksin, tidak divaksin, itu termasuk 10 negara di dunia yang angka kecapean ini bisa. Jika kita kejar ini dengan yang... Karena September sudah terakhir. Oh ya, jadi untuk tidak menunggu. Nanti bulan September pemerintah juga menganggarkan untuk vaksinasi terhadap penyakit kanker mulut rahim. Nah, itu nanti ada vaksinasi HPV, nah human papillomavirus yang itu agar wanita-wanita mendatang itu terhindar dari kanker mulut rahim yang sekarang ini. Kanker mulut rahim menempati penyakit peringkat pertama keganasan pada wanita. Kick off Bian di Balai Desa Bangoan. Alhamdulillah tadi sudah kita bisa berbincang-bincang sejenak dengan Bapak Bupati, Bapak Ibu Ketua Tim Penggerak PKK beserta Bapak Kepala Dinas, dan semua berharap agar Bian ini sukses dan rampung dan selesai dalam khusus
khususnya untuk teman-teman nakes, saat di bulan September kita akan berjuang lagi dengan vaksin yang baru untuk mencegah penyakit kanker cervix pada wanita. Dan terima kasih demikian yang telah dapat kami laporkan. Kita kembalikan ke Kak Vera di studio Profesi Kesta. Terima kasih Kak Vera. Terima kasih untuk reporter Salis dari Balai Desa Bangoan, cukup luar biasa, berjalan lancar untuk pencanangan dian di Kabupaten Tulungagung oleh Bapak Bupati beserta Ibu dan juga Bapak Wakil Bupati beserta Ibu. Baik, Sobat Sehat, sekarang saya akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kawan-kawan kita, reporter kita dari Puskesmas Simo yang ada di Balai Desa Pelandaan. Halo, selamat pagi reporter Sabtia. Oh, selamat pagi Dok Vera. Iya, silakan reporter Sabtia laporannya. Ya, Mbak Vera, bisa kami laporkan untuk pelaksanaan dian hari ini sudah berjalan dengan lancar, di mana kira-kira sudah 80% balita yang hadir hari ini Mbak Vera. Kebetulan untuk pelaksanaan dian hari ini dilaksanakan bersama-sama dengan adanya posyandu. Jadi sekalian balita yang ada dilakukan pengukuran berat badan, timbang badan, kemudian diberikan vitamin A, lalu dilaksanakan imunisasi dian. Seperti itu Mbak Vera. Dan di samping saya sudah hadir tokoh agama yang ada di Desa Pelandaan. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan saja Pak untuk panjenengan. Bagaimana pandangan masyarakat di sini Pak tentang pelaksanaan dian? Dan bagaimana pandangan panjenengan sendiri sebagai tokoh agama yang ada di Desa Pelandaan tentang pelaksanaan dian hari ini, Pak? Rasa sangat baik sekali, karena bagaimana juga pemerintah itu harus memperhatikan masalah balita, karena balita itu harapan bangsa. Karena dengan adanya imunisasi atau dian ini, ya toh paling tidak harapannya untuk mencerdaskan anak bangsa. Tidak ada yang penolakan ya Pak ya di sini? Alhamdulillah dari antusiasme masyarakat yang hadir tadi itu sangat mendukung sekali program pemerintah. Karena apa? Bagaimanapun juga dia itu sangat sayang terhadap anak-anaknya yang dihadirkan pada pagi hari ini. Oh iya, jadi semuanya tadi untuk warga masyarakat Desa Pelandaan sendiri mengikuti ya Pak ya? Untuk pelaksanaan dian hari ini Pak. Terima kasih Pak. Ada juga, beliau adalah kepala sekolah PAUD Arundalu Desa Pelandaan, Petranda Ibu Tampi. Ibu, saya ingin menanyakan satu pertanyaan buat Ibu. Bagaimana persiapan dan kesiapan Ibu sebagai kepala sekolah dalam menghadapi pelaksanaan dian hari ini, Bu? Iya. Yang pertama saya lakukan yaitu pendataan dari pos. Setelah itu konsultasi dengan bidan desa untuk pelaksanaan dian ini. Yang ketiga, koordinasi sama wali murid. Setelah itu untuk persiapan, saya sampaikan jangan sampai tidak hadir untuk dian ini. Karena acara ini berguna sekali untuk menjaga kesehatan balita kita. Karena balita adalah harapan bangsa yang kita harapkan menjadi nanti balita yang tumbuh dengan baik. Ibu, kalau boleh saya tahu berapa jumlah anak yang ikut imunisasi hari ini, Bu, dari anak PAUD sendiri? Khusus untuk dari anak PAUD ada 18 anak dan 100% bisa hadir. Alhamdulillah. Sehat semua ya, Bu, hari ini. Ya, alhamdulillah. Sudah hadir ya, Bu, ya? Sudah semua. Iya. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Demikian tadi, Mbak Vera, yang bisa saya laporkan live secara langsung dari Balai Desa Pelandaan, Kecamatan Kedung Waru, Tulungagung. Kami kembalikan ke studio Promkes, Mbak Vera. Terima kasih untuk reporter Sabtian dari Balai Desa Pelandaan. Baik, Sobat Sehat, saya akan mengajak ke satu daerah terakhir, reportase terakhir dari Puskesmas Ngantru di Balai Desa Pulirejo. Seperti apa kabar di sana pelaksanaan dian? Kita ketemu dengan reporter Esther. Halo, selamat siang Mbak Esther. Halo. Halo reporter Esther. Ya, silakan reporter Esther laporannya.
Oke, masih persiapan ternyata ya. Oke, baik, dari Pulirejo masih persiapan, nampak di belakang juga masih banyak warga yang masih terima antusias. Terima kasih Kak Vera. Baik, silakan. Bisa mendengar suara? Sudah, sangat jelas dari sini, silakan. Ya. Salam sehat untuk Sobat Dinkesta semuanya. Saya melaporkan dari Balai Desa Pulirejo, Kecamatan Ngantru, dalam kegiatan BIAN bersama Bapak Bupati Tulungagung pada hari ini, Rabu, tanggal 3 Agustus 2022. Adapun pada acara pagi hari ini telah hadiri juga dari Bapak Camat Ngantru, kemudian Bapak Kapolsek, dan juga Bapak Danramil, serta unsur-unsur yang terkait. Untuk pelaksanaan BIAN pada hari ini, jumlah sasaran adalah 110 dari 3 posyandu yang ada di Desa Pulirejo. Kegiatan pada hari ini dimulai dengan pendaftaran, kemudian screening dan juga pendataan balita, diteruskan dengan pelaksanaan imunisasi BIAN, selanjutnya observasi, dan yang terakhir pencatatan dan pelaporan. Di samping saya sudah ada narasumber yang mendukung suksesnya acara BIAN pada pagi hari ini. Ya, dengan Bapak siapa? Selamat pagi, Bu, dengan Bapak Srianto dari Koramil Ngantru. Bapak Srianto, ya, peran apa yang bisa dilakukan Babinsa dan juga Babin Kaptipmas untuk menyukseskan acara pada pagi hari ini? Baik, terima kasih, Bu. Jadi peran kami, Babinsa dan Babin Kaptipmas pada pelaksanaan BIAN sebelum hari H, jadi kami, Babinsa, Babin Kaptipmas, pemerintah desa dan juga petugas posyumas berkoordinasi tentang mekanisme atau pelaksanaan BIAN. Yang kedua, kami menginformasikan atau mensosialisasikan tentang pentingnya imunisasi atau BIAN kepada sasaran. Pada hari H, jadi peran kami, Babinsa dan Babin Kaptipmas adalah mengamankan kegiatan BIAN agar berjalan dengan aman dan lancar. Yang kedua, menggerakkan atau mengarahkan sasaran ke pos-pos atau ke meja BIAN. Yang ketiga, peran kami adalah ikut mendampingi petugas apabila ada sasaran-sasaran yang tidak mau mengikuti BIAN. Demikian, Bu. Kemudian, apakah ada kendala dalam persiapan sebelum acara ini, Pak? Kebetulan ada sedikit kendala, Ibu. Jadi ada beberapa keluarga yang tidak berkenan anak-anaknya diimunisasi atau ikut BIAN. Langkah-langkah yang kami ambil, jadi kami bersama petugas memberikan edukasi dan juga motivasi kepada mereka tentang pentingnya imunisasi atau BIAN. Dan alhamdulillah mereka berkenan mengikuti atau hadir mengikuti BIAN pada hari ini, Bu. Demikian. Meskipun ada kendala, ya, sempat terjadi kendala, tapi akhirnya sasaran bisa ikut kegiatan pada hari ini, ya. Ya, yang terakhir, Bapak, kemudian harapan dari Bapak sendiri dengan kegiatan ini seperti apa? Baik, Bu, jadi harapan kami, Babinsa dan Babin Kaptipmas, berharap agar kegiatan hari ini berjalan dengan aman, nyaman, dan juga lancar. Itu yang pertama. Yang kedua, kami berharap pada umumnya ada anak-anak Indonesia bisa terlindungi dari penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, sehingga anak-anak Indonesia bisa semakin sehat dan juga semakin aktif. Demikian, Bu. Terima kasih banyak dukungannya kepada Bapak Camat Ngantru, Bapak Kepala Desa Pulirejo, kemudian Bapak Kapolsek, dan juga Bapak Danramil. Dengan kerjasama yang baik, kita dapat menyukseskan acara BIAN pada pagi hari ini. Sehingga bayi dan balita usia 9 sampai 59 dapat terlindungi dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Terima kasih, selamat bertugas untuk bapak-bapak yang melanjutkan tugas sampai acara selesai. Semoga lancar. Kemudian untuk Kak Vera, saya melaporkan dari Pulirejo, Kecamatan Ngantru, untuk Dinkestan News. Kembali ke Kak Vera di studio. Terima kasih. Reporter dari Pulirejo, Ngantru, reporter Esther, semangat untuk teman-teman yang ada di sana untuk menjalankan tugas, ya.
Baik, nanti kita akan kembali lagi ke beberapa daerah yang mungkin nanti akan melaporkan kembali perkembangan seperti apa pelaksanaan BIAN di sana. Sebelumnya saya ketemu lagi dengan Bu Desi setelah sekian lama kita melihat video ya Bu Desi. Cukup meriah ya. Cukup meriah ya Bu ya, pelaksanaan BIAN di beberapa daerah termasuk juga di Bangun tadi cukup berjalan lancar. Nah setelah ini kita akan mempersembahkan sebuah iklan layanan masyarakat yang dipersembahkan dari Dinkesta. Ya, jadi kita kan melakukan edukasi itu dari dalam berbagai hal. Ya. Baik secara offline, teman-teman yang langsung turun ke lapangan melalui ledang atau penyuluhan-penyuluhan langsung sampai ke desa. Di samping itu kita melakukannya secara online dalam bentuk video salah satunya, di mana video itu sudah kita sebarluaskan ke seluruh wilayah puskesmas dan tentunya puskesmas juga akan menyebarluaskan ke yang lebih bawah lagi. Mungkin okay. Bisa disaksikan dulu. Oke, baik. Kita saksikan bersama untuk mempermudah sosialisasi ke masyarakat. Video persembahan dari Dinas Kesehatan Tulungagung. Bulan imunisasi anak sekolah yang disingkat dengan BIAN adalah kegiatan pemberian imunisasi tambahan pada antigen campak dan rubella serta pemberian imunisasi pada anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Data 2 tahun terakhir ini, sejak adanya pandemi COVID-19, terjadi penurunan cakupan imunisasi di Kabupaten Tulungagung, baik itu imunisasi rutin, dasar, maupun lanjutan. Nah, dengan penurunan cakupan imunisasi tersebut, ternyata berdampak pada peningkatan jumlah kasus pada penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, sehingga menimbulkan kejadian luar biasa. Kita di beberapa desa, ada pernah kasus difteri, ada kasus campak, yang seharusnya penyakit ini tidak perlu ada dan tidak perlu terjadi. Untuk itu, maka BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional adalah salah satu solusi yang tepat dan smart. Anak yang tidak lengkap imunisasinya, baik dasar maupun lanjutan, maka akan lebih rentan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, yaitu penyakit campak, rubella, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan polio. Sasaran imunisasi tambahan campak dan rubella yaitu anak-anak kita yang berusia 9 bulan sampai dengan 59 bulan tanpa melihat status imunisasi campak dan rubella, baik yang belum maupun sudah divaksin campak dan rubella. Pada saat BIAN perlu diberikan tambahan vaksinasi campak dan rubella. Sedangkan sasaran kejar yaitu anak usia 12 bulan hingga 59 bulan yang belum atau kurang mendapatkan imunisasi OPV yaitu oral polio vaksin, IPV injeksi polio vaksin, dan DPT serta HB dan HIV. Bulan Agustus 2022 adalah pelaksanaan BIAN di Kabupaten Tulungagung. Untuk itu, mari kita sukseskan BIAN di Kabupaten Tulungagung dengan berkoordinasi puskesmas, posyandu, PAUD, TK, RA, dan simak tanggal pemberian BIAN di wilayah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat. Saya Marioto Birowo, Bupati Tulungagung, menghimbau kepada seluruh warga Kabupaten Tulungagung untuk mensukseskan BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Pada bulan Agustus tahun 2022,
dan dengan membawa balita kita ke pos imunisasi Bian terdekat. Bian menyelamatkan generasi penerus bangsa dari kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat. Bulan Agustus ada Bian loh. Jangan lupa ajak anak-anak kita yang berusia 9 sampai dengan 59 bulan untuk mendapatkan imunisasi. Bian sangat bermanfaat, mengurangi resiko penyakit anak, khususnya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyonya Siuk Marioto Birowo, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung, menghimbau kepada seluruh warga masyarakat seluruh Tulungagung, mari bawa balita untuk mengikuti Bian Bulan Imunisasi Anak Nasional. Pada bulan Agustus tahun 2022 di pos imunisasi Bian yang terdekat. Jangan ragu, imunisasi aman dan melindungi anak kita dari semua penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Dinas Kesehatan Tulungagung untuk masyarakat Tulungagung ya. Baik, sekarang saya akan mengajak Anda Sobat Sehat, Ibu Desi ya. Kita akan kembali ke Sumber Gempol untuk bertemu kembali dengan reporter Nur Alia yang akan berbincang bersama dengan Ibu Kepala Puskesmas. Selamat siang reporter Nur Alia, kembali ke reporter Nur Alia. Halo, masih belum terdengar ya. Dari bidan desa yang mana telah dilaksanakan pada bulan Mei sebelum pelaksanaan hari ini. Jadi sebelum pelaksanaan di bulan Mei kemarin, bidan desa kami sudah memberikan verifikasi di mana pelaksanaan akan dilaksanakan bulan Agustus. Kemudian dari hasil verifikasi tersebut, jumlah sasaran yang per desa sudah kami bagi akan sudah masuk diverifikasi pada hari ini pelaksanaan, langsung akan diinput di aplikasi ASIK, yang mana
di dalam aplikasi ASIK ini akan masuk langsung ke Kementerian Kesehatan. Jadi kalau misalkan ada yang belum sampai untuk ke diverifikasi pada bulan Mei kemarin, itu akan bisa dimasukkan verifikasi pada saat ini juga. Jadi di meja pos 1 sampai meja pos 5, pos Yandu kita kebetulan di Desa Bendel Jati Kulon ada 5 pos, di mana dalam pelaksanaannya kami didampingi oleh petugas-petugas kesehatan dari Puskesmas Sumber Jempol untuk memasukkan di aplikasi ASIK tersebut. Kemudian setelah masuk di aplikasi ASIK, kemudian baru bisa kita laksanakan imunisasi atau pelaksanaan vaksinasi PR oleh petugas kesehatan kami yang ada di meja imunisasi. Dan masyarakat pada hari ini banyak yang merasa berbahagia, juga termasuk mereka berharap putra-putrinya bisa mendapatkan vaksinasi, yang mana banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa dicegah oleh vaksinasi imunisasi dasar lengkap yang ada pada saat ini. Terutama pada saat ini, alhamdulillah dengan adanya vaksinasi MR ini, kita berharap masyarakat di Desa Bendel Jati Kulon utamanya, dan pada khususnya pada masyarakat di Kabupaten Tulungagung, bisa tercegah dari penyakit campak rubella yang bisa menyebabkan penyakit radang otak, kemudian radang paru, kemudian juga kebusaan dan gizi buruk. Jadi harapannya dari masyarakat sangat berharap dengan imunisasi dasar lengkap ini bisa memaksimalkan pertumbuhan daripada balita-balita mereka. Saya kira itu yang bisa saya laporkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasi yang disampaikan oleh Ibu Kapus, atas persiapan yang matang sehingga pada pagi hari ini BIAN yang dilaksanakan di Desa Bendel Jati Kulon bisa berjalan dengan lancar, aman, dan alhamdulillah sukses. Demikian Mbak Vera yang dapat saya laporkan dari Bendel Jati Kulon. Selanjutnya kembali ke studio Promkes. Terima kasih. Kan ini aman enggak gitu. Oh, siap. Ya, baik. Terima kasih untuk reporter Nur Aliyah dari Balai Desa Bendel Jati Kulon bersama dengan Ibu Kepala Puskesmas. Disiapkan 5 pos untuk melayani masyarakat di sana untuk membawa putra-putrinya untuk BIAN ya. Terima kasih, baik. Kita kembali ke podcast Dinkesta sekarang, Bu Desi. Oke. Bu Desi, kita menyarankan untuk masyarakat membawa putra-putrinya untuk BIAN, ya, untuk imunisasi. Amankah bagi anak-anak untuk mendapatkan imunisasi ini? Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa anak-anak itu mendapatkan imunisasi itu sudah dengan pemeriksaan. Ya. Jadi sudah pemeriksaan oleh tenaga kesehatan yang ada di pos-posnya masing-masing ya. Kalau misalnya dia di Puskesmas, di Posyandu itu sudah ada tenaga kesehatan yang akan memeriksa. Sehingga imunisasi ini aman ketika bayi dalam kondisi atau anak-anak itu dalam kondisi sehat. Jadi tidak ada masalah ketika dalam kondisi sehat. Dan ketika ada yang sakit, maka akan kita tunda. Jadi insya Allah ini aman untuk imunisasi ini. Oke, baik. Nah, aman juga ketika tadi seperti yang Bu Desi bilang imunisasi kejar. Jadi imunisasi kejar itu berarti kan imunisasi yang belum diberikan itu langsung diberikan semua. Apakah aman juga, Bu? Ya, aman. Jadi artinya itu bisa saja itu satu anak itu mendapatkan satu atau dua kali imunisasi ya. Jadi mungkin bisa di lengan atas sama di paha gitu ya. Jadi ini masih memang imunisasi ada efeknya ya. Salah satunya adalah mungkin panas ya, suhu tubuhnya meningkat gitu. Tapi betul, tapi ada juga yang enggak gitu. Jadi kondisi tubuh seorang anak itu juga tidak sama. Sehingga biasanya kita bawain obat ya, semacam paracetamol atau penurun untuk demam lah gitu. Itu biasanya berlangsung sekitar 1 sampai 2 hari atau bahkan yang biasa-biasa saja gitu. Ya, yang penting setelah imunisasi itu adalah
tetap berikan makanan-makanan yang bergizi pada anak, minum yang cukup ya, supaya tidak meminimalkan terjadinya dampak-dampak tersebut. Oke, baik. Jadi aman siapapun Anda yang warga Tulungagung selama bulan Agustus ini, ketika putra-putri ini belum mendapatkan imunisasi yang lengkap, maka segera dibawa ke fasilitas kesehatan masyarakat yang terdekat. Oke, betul. Oke, baik. Gratis ya, Bu? Gratis ya. Jadi ini sudah dianggarkan oleh negara, oleh pemerintah. Jadi BIAN ini adalah program dari pemerintah di mana vaksin disediakan oleh pemerintah secara gratis, aman dan tentunya berkualitas ya. Berkualitas itu artinya ketika vaksin itu kita mulai dari proses pengambilan sampai proses penyimpanan sampai proses pendistribusiannya ke lokasi-lokasi itu benar-benar kita jaga suhu maupun cara pembawaannya ke lokasi itu. Itu yang dikatakan berkualitas dan aman. Ya kalau gratis itu memang sudah dianggarkan oleh pemerintah. Ya itu tadi karena pemerintah, mereka ini kan 30-40 tahun ke depan adalah generasi emas bangsa ya. Jadi artinya yang mungkin menggantikan kita-kita, kita-kita kelak ya, yang untuk bekerja untuk negara ya, untuk kemajuan negara. Sehingga negara tentunya tidak mau ketika melihat anak-anak generasi penerus bangsa ini tumbuh dan berkembang tidak sesuai dengan kesehatan yang cukup gitu. Oke, jadi jangan takut ya. Betul. Ada syaratnya enggak, Bu? Syaratnya adalah semua itu sebenarnya dilayani ya, baik-baik dari warga manapun gitu. Jadi syaratnya adalah cukup dengan membawa kartu vaksinasi ya atau buku KIA-nya, karena untuk melihat imunisasi apa saja yang sudah didapat oleh oleh si anak tersebut. Jadi itu harus dibawa sehingga kalau ada yang 1-2 imunisasi yang kurang akan dilakukan juga pada saat itu berdasarkan itu buku KIA-nya itu yang warna pink itu, Mbak, biasanya itu. Mekanisme pemberiannya seperti apa, Bu? Mekanisme pemberiannya terjadwal ya, terjadwal. Jadi tadi terjadwal sudah saya sampaikan bahwa gerakan ini adalah satu hari satu desa. Jadi kalau misalnya tadi kita lihat itu di Pulirjo ya, berarti Pulirjo harus selesai hari ini. Misalnya ada 150 anak yang harus divaksinasi, 350 anak harus selesai hari ini ya. Jadi petugas-petugas dari desa lain akan membantu ke desa Pulirjo. Mungkin yang banyak lagi katakanlah Ngunut. Ngunut kan luas banget wilayahnya ya. Nah itu juga harus tetap harus satu hari selesai dengan dibantu oleh petugas-petugas kesehatan dari desa lain. Ya, jadi menyelesaikan, cara menyelesaikan itu supaya tidak terlewat adalah satu hari satu desa harus selesai. Gitu. Oke, jadi ini butuh kerjasama yang luar biasa dari semua pihak ya, Bu ya. Tadi kita lihat itu sudah ada Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, ya Pak Camat, maupun lintas sektor ya, di mana di situ. Ternyata mereka antusiasmenya sangat tinggi ya untuk membantu kita dan itu adalah aset yang luar biasa bagi kami ya yang kita dibantu penggerakan masyarakatnya itu. Tanpa dibantu, tanpa bantuan dari mereka tentunya kita enggak bisa bergerak seleluasa ini gitu. Jadi selama bulan Agustus ini semua diselesaikan di wilayah Tulungagung ini ya, Bu ya. Iya, betul. Oke. Ada mungkin terbayang nggak, Bu, kalau sampai nggak selesai gimana ya? Target kita selesai ya. Target kita selesai. Kalau ada yang tidak selesai itu mungkin karena tadi itu ya, ada yang sakit, ada yang mungkin sakitnya berlanjut yang tidak selesai di bulan Agustus. Tentunya tetap kita berikan kesempatan untuk bagi mereka yang mempunyai masalah itu. Tapi kalau bagi anak-anak yang sehat secara umum, kita selesaikan di bulan Agustus ini. Jadi kita padat banget, Mbak. Bulan Agustus ini selain ada imunisasi, ada namanya bulan timbang untuk mengukur bagaimana jumlah stunting ya di tempat kita. Jadi memang kerja keras untuk bulan Agustus ini yang luar biasa. Ya semoga lancar ya. Amin. Baik. Luar biasa. Tadi acara kita hari ini pencanangan BIAN berarti sudah ketika Bapak Bupati ini mengatakan dibuka maka ini saatnya Dinkesta untuk bekerja gitu. Betul ya. Dinkesta dan semua ya. Oh semuanya ya. Tidak akan bisa sukses tanpa bantuan. Betul. Masyarakat, termasuk ya. Mbak Vera ya, dari media ya harus ikut membantu kami untuk mensosialisasikannya. Oke. Baik, Ibu.
Sebelum kita akhiri acara kita hari ini, adakah closing statement dari Bian? Closing statement yang pasti adalah yang pertama, Bian aman. Bian itu adalah program pemerintah gratis dan vaksinnya juga berkualitas. Sudah kita kondisikan sedemikian rupa vaksin itu akan aman sampai disuntikan kepada seluruh anak-anak usia 9 sampai 59 bulan. Jadi ya jangan takut untuk membawa anak-anak itu ke tempat-tempat layanan kami yang tentunya ini akan menghasilkan manfaat yang luar biasa bagi anak-anak tersebut. Ingat, itu adalah golden period mereka itu saat ini ya, dan ke depan mereka adalah generasi emas bangsa kita. Luar biasa. Terima kasih Ibu Desi. Ya. Terima kasih juga untuk semua reporter yang hari ini sudah bekerja keras untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Tulungagung, juga untuk semuanya yang telah mendukung acara kita hari ini. Baik, Bu, mari kita yel sebentar. Oke. Ya. Kita bersama-sama. Waktu Tulungagung sehat pasti bisa. Baik, sobat sehat, pemberian imunisasi terbukti melindungi anak-anak dari penyakit berbahaya sehingga anak lebih sehat dan produktif. Ayo Wong Tulungagung, segera bawa anak Anda untuk imunisasi karena manfaat imunisasi jauh lebih besar daripada dampak yang ditimbulkan di masa depan. Saya Vera Kusuma, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wong Tulungagung, sehat pasti bisa.